Ini hotel. Jadi kita ada apa standar, jadi setelah digoreng di apa dinginkan saat malam. Baru nanti ke kalau kami. Supaya minyaknya turun enggak. Manajemen inovasi terus. Keripik enggak kalah, Pak. Kami manajemen terus itu. Berubah terus supaya kita enggak kalah sama kompetitor ini. Nah, jadi kita terus tujuannya sudah apa? Membantu. Kenapa harus petani? Karena petani itu sebetulnya kaya, sebetulnya. Tapi kesan petani miskin. Kenapa itu? Kita menanggapi hubungan ini positif. Kita saling membuka informasi supaya kami membantu petani. Ini kan ada dengan anak-anak juga sekolah bisnis. Bapak sendiri harapan untuk anak-anak dengan ibu yang udah Bapak berikan kepada ini gimana, Pak? Ya, harapan dari kami untuk pemula atau untuk anak-anak ini untuk meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan sehingga bisa memberikan motivasi kepada generasi milenial. Bahasanya kita mencari suatu kegiatan dari finansial itu nggak harus di negeri, tapi di luar negeri pun masih banyak. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Benar. Kalau dari Ama sendiri nih Pak, gimana nih melihat antusias anak-anak sendiri, kemudian harapannya ke depan untuk Ama dan anak-anak bagaimana? Ya, saya dijelaskan oleh Pak Luhi, saya lihat anak-anak ini cukup semangat, sehingga harapan kami apa yang disampaikan, disaringkan oleh Pak Luhi ini bisa menjadi inspirasi dan apa motivasi bagi anak-anak di sini yang excellent entrepreneur school ini untuk mereka punya cita-cita menjadi pengusaha. Terserah walaupun mulainya dari kecil seperti mobil sudah ekspor. Kedepannya dari Ama sendiri selain di keripik Pak Mudi, kedepannya kita akan kemana lagi untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada anak-anak di Kota Medan sendiri? Ya, karena aktivitas ini bukan aktif salah satu aktivitas rutin Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Medan. Kedepannya kita masih akan tetap melakukan aktivitas kunjungan ke industri, walaupun bukan lagi industri keripik, kita akan mengunjungi industri yang lain yang secara manajemennya bisa memberikan gambaran informasi dan inspirasi bagi